Dan yang kesembilannya hari Arafah, iaitu hari masuklah, hari yang pakak kena berlaku, hari suhur, kata yang mudah-mudah. Haa, dah. Bagi siapa puasa hari Arafah ni, disurat dengan puasa 2 tahun yang lalu dan yang kemudian. Jadi arti boleh 4 tahun. Puasa Arafah sehari, mengikut dalam hadis ni kata, boleh 4 tahun. Dia tulis dulu 2 tahun, hak kemudian 2 tahun. Kalau kita kira mari setahun 360 hari. Lepas 2 tahun, 702. Lepas campur 2, jadi 1,400 hari. Ini gegor-gegor dia. Lepas kalau kita ingat ke akhirat, nak duduk tak boleh buat dah. Sebab hal ini dia jadi, dia boleh makan lepas pada akhirat. Ada dah gegor dunia mahasiswa ni. Dia beli ikan kembung, harga tata 80 kuk. Jual 102. Kasi sitbah dia labur. 40 kuk ya. Hal ini 1,400 hari. Dengan puasa sehari. Ini sambil kita nak dengar ni. Beli hudai pula dah kita katanya 200 kuk sekilo. Hudai kapung. Dijualnya 300. 1 kuk ya labur. Lepas dengan kita lucu ngaji, dengan lucu semayang, dengan lucu. Oh, banyak karo. Kalau tak fikir akhirat. Ya boleh jadi jual dia tinggal semayang dah. Boleh jadi belana. Tak ada sibuk-sibuk. Haa, tu dia antara. Tengok ni kenal dia. Hari puasa boleh 4 tahun. Hak dulu dia tulis 2 tahun. Hak lepas dah. Hak tak sapa lagi 2 tahun. Pak. Haa, ni so riwayat pada hadis. Tengok hadis yang kedua pula. Dan disuratkan dia daripada. Dah. Puasa 2 tahun yang telah dan kamar dia. Dan disuratkan dia akan orang puasa hari Arafah ni. Disurat nama ke apa? Daripada orang yang qanitin. Tulis nama. Tulis nama orang qanitin. Allah. Qanitin ni apa? Yang ini mengerjakan ibadat. Itu jihad dia. Pahlawan ni kalau tulis. Ho'opu amnuaikam rulian ban canek. Ho'opu amnuaikam rulian ban naratiwa. Punya sedak dah tu pun. Itu jihad tu dia panggil. Ini tanpa lak naik usin. Tam nganti. Dah. Apa namun tabun kok kian. Itu tanpa lak. Itu jihad. Naik-naik yuk. Itu jihad lah kau tu. Tapi kalau kita poso, dia tak ada buah jihad tu. Beseng weh. Dia buah jihad kau ni tin. Itu yang sebut lekro es sendiri ada jihad ni. Hafizu ala salawati. Wa salatil wusta. Wa kumu lillahi kau ni tin. Ada lekro es namun. Ha, kalau kita tak jadi, minta anak nama-nama apa? Nama kau ni ting. Hatta kita letak. Itu hetok sendiri. Kita puasa hari Arafah. Tak nama kau ni ting. Kalau tina kau ni tina. Gitulah tina. Ini mulai berlaku kalau tak kita nama anak ni. Kita tak ya. Nama apa? Nama kau ni ting. Dek cai kau ni ting. Nan sakun cereh. Mulai berlaku tu dalam kalah tu. Ah, ni tak nuha surah murah. Hatta mau payah nak panggil pun. Payah gapa mana tak tahu. Oh, nur hasura murah. Tengoknya letak. Apa boleh main? Jismani. Apa nama dikata? Jismina. Tengok tu. Pelik-pelik ke bejak tu deh. Hati kita letak. Ini nak ayat tu letak dikit. Kita saat ni poso tu boleh 4 tahun dah. Tulis dulu 2, pakai madia 2. Lepas tulis nama konitin. Gapa orang konitin? Orang buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya tulis catat tak oleh para malaikat. Siapa yang nak nama konitin? Lah. Ah, dah tu di antaranya. So situ. Dan lagi pula kata dia lagi. Dah, dia tuliskan nama konitin. Ah, dah dengan puasa hari Arafah. Kama dia. Dan habis kat tu dulu. Tengok raya pula sikit. Dan hari yang ke-10 dikatakan hari Adha. Ah, raya Adha. Habis tu kalau kita sembahyang gak sajak ku sembahyang sunat raya Adha. Nebuh tu. Tidak saja aku semaya sunat raya gerbe. Atau saja aku semaya sunat raya haji. 3 tu boleh buh tu. Kalau tak buh atas saja aku semaya sunat raya saja, tak sah tu. Sebab semaya sunat raya ni, dia masuklah sunat ke apa dah? Sunat mempunyai waktu. Apabila sunat mempunyai waktu, nak sah dia kita kena ada kosak dengan ta'ying. Itu pun kena belajar cara lagu tu juga. Nak kata banyak mana tu weh. Orang duk niat semaya. Saja aku semaya sunat raya. Ah kalau kat tu saja tak sah. Ah saya juga dah tak sah je sunat raya. Ya lebih banyak pahala banyak juga. Ukhruju ila rabbil karim.
Malaikat duk panggil nak jalan, nak bucu suruh mari sejik. Suruh mari dibalasah menuju kepada Tuhan yang barah, Tuhan yang mulia. Kalau kita pak masuk semaya, ya tanah selalu dah. Tapi dia tanah pun dia tak kena. Tak tanah kok mana tak kena. Nah, sampai kalau sunat mupuknya waktu, dia kena kosak dengan takyin. Nah, takyin tu kena buah adha tu. Tidak beraya gerbeh, tidak beraya haji. Dia nak berbeza dengan raya poson. Kalau saja aku poson, sunat raya terah boleh buk. Saja aku, saja aku semaya, sunat raya, raya poson pun tak apa. Itu kena buh tu. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala makmum. Kalau tu tak ada apa, tak buh pun. Sunat ya. Kalau ni wajib kena buh. Maya sunat tapi kosak dengan takyin. Itu semaya adha orang panggil. Dia kata raya adha. Maka dia kata, para siapa mendatangkan diri. Pada hari raya akan gerban. Mendatang mana mendampin. Siapa-siapa dia tak ada kira lah. Mendatang mana mendampin diri dengan Allah. Orang panggil takarruk. Takarruk orang panggil mendekat diri kita dengan Tuhan. Pasalah satu, amalan nak mendekati Allah Ta'ala dari bulan raya ni, ialah amalan gerban. Tapi Aisyah kata, tak ada dah hari raya haji ni, hari raya 10 Zulhijjah ni, amalan yang paling rapat dengan Tuhan sekali, amalan kurbah, amalan mendamping diri, amalan gerban. Amalan yang menupuhkan darah. Sebab itulah, bila kita gerban ni, sunat jangan duk gaduh kita pergi klien. Sekarang orang nak semula, kita cuma boleh tengok darah dia. Itu kata sunat lah tu. Ada kata afdah. Sebab apa? Sebab amalan menupah darah ni tak ada dah. Darah yang tidak jatuh lagi ke bombing, pala tu siapa tu yang siap dah. Apun dosa, siapa siap dah. Tapi syarat dengan ikhlas lah. Tengok hebat tak hebat tu. Tapi kalau duk sayal, kita nak jalan lah. Jamuh lepas kelabu lima keping. Kalau boleh beli mah boleh dah seleng. Dah aku tu. Hati tarpeh. Hati tarpeh lah muda leloh dah tu. Hati tarpeh tu dah leloh dah. Ya leloh dah. Kau hujuk ni kau leloh lagi. Salah jalan cepat-cepat tak pergi dah dah. Kena nak nyawa tak ada dah. Duk saya lagi jamuh lepas lagi. Nak grebek si ye tu. Kalau tak ada duit tak ada. Ni ada duit belana dah. Nanti kisah tarpe. Yalah umur duduk letangi kita berkali. Umur tu duduk di Tuhan. Masa kita tak tahu. Alamak duduk ada dah. Yang nombor dia lelah. Lelah tu alamak mati dah lah tu. Hubai saja dah. Lah hidung ada hubai lagi. Di kening pun ada hubai. Hubai tu ya Allah dah alamak mati dah. Wajakumun nazir. Dan didatik akan kamu karo menakuti. Ulama tak karo menakuti ini setengah daripada hubai yang ada di palamu. Hubai yang ada di lubang hidungmu. Hubai yang ada di kening tu. Itu tandanya satu menakuti kamu dah. Mu kena segenap api dah tu. Atau mu main kewan lew capai kelun kubur. Tak hanya hari dah. Tapi kita dah kalit tak harik lagi. Okay. Ni pilih ni mu tak maya lagi. Ngorek bau kelik baru. Berkatuk payung jual baru. Allah. Tu tengok tu. Padahal hubai saja dah. Sampai lubang hidung dah ada hubai. Dia berasa lama lagi. Padahal tu hero yak dah wajah aku munazi dati akan kamu karum nakuti dah tu. Setengah daripada hubai tu ya Allah alamat ya dah tu. Tu baik ingat molek deh. Dan bila kita grebeh dah tu sunat pula kita tengok darah hok mula-mula titik tu. Nak molek. Lepas tu lepas pada kita niat perak grebeh tu kita baca gapo dah? Bejak. Oh tu lah tak tahu tu nak tanya pak tak ada mari. Semahya pun dak juga boleh dah kelamin tu. Wei tu anak hang dah. Apa orang puak tin bahkan tak ada sore habuk le malam ni. Pending bah tak ada mari dah. Dah. Dah gedak pergi pas bui Musa tu. Pending tak ada nak kodok otu nak kodok otu malam tu dok bunyi tu. Dok ke mana pending? Keluar. Pas le nu perak pas boleh mai. Dia kata tak bunyi mana. Dia ke. Tak ada apalah ke mana-mana tujuan nak ui mari ya. Bacanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tak tu ya. Inna salati sesungguhnya semayaku wa nusuki gerbeku ni deh baca qiraatku sedekahku ni adalah wa mahyaya wa mamati. Matiku hidupku ni lillahi rabbil alamin adalah bagi Allah Taala. Tu nak baca tu. Adanya Aisyah bila sepahaya gerbek Nabi suruh baca tu. Tapi takutnya tak ingatlah. Tak ada tema macam ayah pun tak ada beradu lagi tu.
Rata cahayanya belik sikit saya tu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pagi tengok, inna solati wa nusuki mama cahaya cahayati. Allah pahala. Ada tak mama Yahya ada kak? Inna solati wa nusuki wa mahya Yahya Yahya. Ada kak baca Yahya apa? Pak terbelik-terbelik kau ni. Pak tu duduk dengan modal tu sudah sungguh. Halo, dah nak rasa betul dengan demo, rasa kita pandai dah. Atau kita nak betul demo, takut kata kita buka jahit. Kenek kau mati dengan tak pandai itu. Haa, dah. Haa, tu di antara. Kalau lepas pada tu, kita pergi tengoklah. Haa, darah titik mula-mula tu. Kerana regal sangat sisi Allah Ta'ala. Menupahkan darah. Maka pertama-tama, yang titik daripada darahnya, darah gerbeh. Diampunkan Allah Ta'alanya bagi dosa. Darah titik pak tu apunlah dosa. Oh, wakbar dah tu nak royak. Dengan 4-5 ribu yang kita duduk dosa tu, darah titik pak di bombing selalu dah. Apun dosa dah. Haa, bangak tak bangak. Dan lagi pula dosa isi rumahnya. Misalnya tu lelaki sore, yo, gerbeh. Tak ada duit. Abini lagi, anak 4-5 orang lagi. Cucu pun ada duduk sekali dengan kita, pakai borong selalu dah. Apun semua lah dah. Dengan 4,000 kot, 5,000 kot segi. Tak ada nak beli tujeng dulu. Ya terpepa kita gerbel lah. Tujeng tak ada. Boleh. Aku gerbel ilmu ni segi pada tujeng segi. Yang sama ilmu ni senatahku kerana Allah Ta'ala. Dan minta menjadikan pala gerbel ni sampai kepada isi rumahku. Ada apa-apa lah. Itu nak kepanah belakang lah tu. Cuma kita nak gerbel kau si mati. Tak boleh gerbel dia tak wasiat. Oh, tukar dululah. Tak ada nak gerbel. Ya kaya, ya kaya, ya kaya. Apa siapa sakak pak ya mati tu kok? Bini. Nak no peringatlah ke ayahku. Naklah kepada apa tu lakiku. Tapi nak gerbel dia boleh ke tak? Kata ulama tak boleh. Kerana dia tak ada wasiat. Habis tu ingat dululah weh. Kau nak mati, bersihlah ke bini, bersihlah ke anak. Bila mu ada kemampuan mula-mula tolong gerbel aku segiye tak apa dah. Lepas tu kalau ada lagi, murah gaya, tak apa. We ada nak tahu, tak apa. Dia boleh besar lah. Kau anak muka anak jadi for order. Dia boleh besar lah. Kau anak muka anak jadi 450 ribu dah sebulan. Kau boleh jadi for order, boleh jadi belak sapa. Dia duduk susah lah, duduk sanggah. Tak apa mau. Tapi dia tak besar, tak boleh wak. Cuma niat apa pahala tu boleh lah. Niat apa pahala lah. Kalau dia wasiat, tak apa. Aku gerbel limun sekiye. Daripada 7 giye, bagi roh sianu, sianu, sianu. Ya sunnah atasku kerana Allah Ta'ala. Itu nak royak. Penutup pun baiklah dia. Sambil tu nak panggil. Jangan duduk ada lah buku saya. Buatlah nak tahu, nak tahu. Kita 450 ribu dah sebulan tu. Itu hak kaya tu lah. Hak kita orang duduk kerja ngutik mutu. Duduk kerja jenis wasa parung. Ini duduk kerja apa nama hatta bagai demo tu tak padai. Tak padai pun kalau dia cuma. Hak ni utuh akhirat. Taruh 140. Ni hari ni tak ada boleh pop lagi. Esok boleh banyak sikit. Baru atuh tu. Lama-lama bokat raya lah buka 4,000 duk taruh. Kita dah mengatak barang dengan colir demo. Ya? Ambil 4,000 tu dia ada bayar segi ya lembu. Pakai wain ni 48,000, 50,000 rong for all. Tidak jadi pelak, tidak jadi rong ayuk. Nah. Tak boleh gerbe kali. Tengok tu. Nah, sampai tu masa tu kau geduk semelih tu kita baca apa dah. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Tu baca tu. Kalau nyutuk tokes semelih tak ingat. Kalau tak kes melah ingat tak apa, wik dia lah. Kita kata apa? Allahumma hi Tuhan kami. Haza tu kena pada amal lah gerbaya tu. Lembu duk duk pakai hiat kaki tu. Okay. Orang duk berkah kaki nak semelah tu, weh, jak. Nabi Daud tanya, mu nak witaro mana dah ke umat Nabi Muhammad? Dia duk pisah kaki, duk perubah lembu nak balik. Nabi Tuhan kata, aku nak witaro karo dia. Siapa nama? Tuntoso daripada lapar akhirat. Selamat. Nomor dua selamat pula daripada tak dahgo. Yang tiga selamat daripada tak kejut hari kiamat. Allah hari kiamat tak kejut apa kok. Sahabat Tuhan kata. Hari kiamat ni. Nak royak gempa bombing besar dia tu hari kiamat. Jadi mok dok wipek nyusu ke anak ni lupa. Teruk dah lah. Dia rolik mok dengan anak dia tak lupa. Tambah budak halus. Tapi awak kejut dengan kemat lu. Pak orang yang tak hubai, pakai hubai selalu lah. Terkejut dengan hari kemat nak royak awi. Kita orang molek-molek, tak ada apa-apa. Tapi duduk sebab orang mabuk.
Supaya enggak mabuk. Orang tak ada mabuk pun tapi duduk pun mabuk. Gebah bangun. Kepah kau tu. Kemuta kau tu. Kejut dengan kiamat. Yauma yakumar. Apa nama? Yauma apa nama di antaranya? Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Yauma yakum nunna sukal parosil mamsus. Hari kiamat tu bagaimana mu tengok supaya lubek katu. Katu tu baik-baik lubek katu. Orang lagu tu dah tu. Watakunul jibalu kal ihnil mamfus. Dan mu tengok pulaknya. Apa nama ni? Bukit tu pupuk di angin bagaimana mu tengok dan kayu dan bulu-bulu hayatan di angin itu dah. Atas langit bura-bura tak ada siap bukit mana. Bagaimana mu tengok dan bulu hayat, bulu serati atau dan kayu yang dipupuk oleh angin. Lagu tu dah lah. Watakunul jibalu kal ihnil mampus. Atuh nak hebat dengan kemak. Pas nak lihat arah mana? No. Habis lah ni kena-kena belajar ni. Orang doa tu guruh tak ingat. Doa kilat pun tak ingat. Doa hujah pun tak ingat. Ngaji malah lah pula dah. Hujah-hujah mu. Pak hujah tu Allah.